Sebenarnya saya janji agak beberapa bulan. Sebenarnya janji lama eh. Janji saya dia kata 3 ke 4 bulan. Tapi kemarin hari janji saya sebulan je kita dapat. Saya kata tak wati, kata tak wati bawah. Dia tipu saya. Wah, ini saya kena scam macam. Tapi okey. Dan kita ni kala megah yang paling susah nak dapat. Hari itu aku janji dengan customer berbulan-bulan. Namun, cepat sikit ni, aku pun kena marah. Dapat kereta cepat sikit pun kena marah. Dapat kereta beka comel sikit pun kena marah. Jom kita terjah kat semua kita ni. Ha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama-nama? Nama diberi Mama Osman bin Zainul. Mama Osman. So, saya panggil adik Man, adik Man. Boleh. Adik Man ni. Man gagah perkasa ni. Baru belajar tomoy. Dish. Okey ya, belajar tomoy ya. Okey lah. Eh, mana? Belum belajar lagi. Rambut dah tomoy ni. Daripada mana ni adik Osman kita? Saya daripada Sejangkang. Sejangkang? Oh, sini dia lah Sejangkang. Teluk Panglima Garang. Yep, oh, tapi hati tak garang ah. Hati tak ada taman ah. Hati ada taman ni. Hari ni, kereta beza kau percaya ke tidak, wahai gadis-gadis di luar sana. Setelah kau tackle lawan Osman kita, lepas tu kau janji setia nak hidup semati, kau minta dengan dia suruh adakan satu kereta beza memang berbeza. Lepas tu kau pilih kata merah. Lepas tu kau melarikan diri. Aduhai. Kau main-main dengan aku eh. Aku taki kau kan, baru kau tahu langit tinggi berdedah ke tinggi. Kita bersama dengan adik Osman kita. So kereta kereta beza ni, saya dipahamkan untuk kereta kekasih hati. Yep. Jadi kekasih hati itu sudah tawar diri. Tawar hati. Tak kau tawar hati, aku jadi biskut tawar. Lagi tawar daripada kau. Aduhai. Tak apalah bang, itu kisah yang lama. Yep. Wow, 3 dah datang babe. Adik Lily dah ada. Adik Leha pun dah ada. Adik Liza pun dah ada. Semua L ni. Yang mana satu pilihan kau ni? 3 orang dah sampai tu. Tengah ke? Ke tepi? Tepi kau bagi aku. Belum tengok lagi. Tengah kau ambil, tepi kau ambil. Yang hujung sana, kameraman nak kau ambil. Alamak, sabar. Aduhai. Selep pemilihan untuk kekasih hati. Yep. Beza. Yep. Berdasarkan pada apa kategori dia? Mungkin minyak jimat? Minyak jimat, ruang boot yang besar. Kereta yang sporty. Compact sedan yang segmen D yang boleh katakan seksi, sporty lah. Seksi. Jimat minyak apa semua sekali lah. Aduhai. Sekarang pakailah kereta ni seorang diri. Pakai seorang diri. Tak apa, jangan risau bang. Dua dah datang 3 orang tu. Kalau tak nak, kau bagi kat aku dengan kameraman aku. Kita tengok. Daripada langit turun ke bumi, minyak percuma kepada Osman kita. Ting. Daripada langit turun ke bumi. Cik, aku bagi kau berminggu-minggu ni. Minggu yang pertama. Wow, minggu yang kedua minyak percuma. Saya ulang, minggu yang kedua. Ada lagi untuk adik Osman kita. Dek, kita gelek, dek. Gelek. Daripada lagi turun ke bumi. Cik, ada. Minggu yang ketiga. Kita ada lagi minggu yang keempat. Saya ulang. Yang ni kita nak suruh dia masuk kereta be. Masuk kereta. Berminggu-minggu masuk kereta. Urusan bersama dengan saya macam mana tu? Mudah, senang, mudah. Cepatlah. Sebenarnya saya janji agak beberapa bulan. Sebenarnya janji lama eh. Janji saya dia kata 3 ke 4 bulan. Tapi saya marah dia janji saya sebulan je kita sampai. Saya agak tak berhati, kau tak berhati bah. Dia tipu saya. Wah, ini saya kena scam macam. Tapi okeylah, bisalah dia bagus, cepat, pantas dia lah trusted seller. So orang luar kat sana yang banyak nak ketipu. So beralih arah lah ke sini. Jangan curang lah, jangan curang. So semalam nak ambil kereta, macam mana perasaan tu? Tak boleh tidur. Tak boleh tidur lah. Teruja. Happy. Semua ada. Semua ada. Baik. Jom kita tengok salam. Pesanan terakhir untuk teman-teman rakan-rakan di luar sana. Nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit. Okey, pesanan sikit. Saya kat luar sana yang mana
baru berjenak nak beli kereta, baru nak main kereta. So sebelum anda kena tipu dengan orang lain, so fikir baik-baik lah. So boleh pilih dengan Cik Din kat dia. Kita tengok Cik Din dah 28 tahun dulu kat sini, memang trusted. So saya sendiri pun cari kat sini. Sebab center saya pun ada kat sana, tapi saya cari Cik Din. So memang Cik Din lah best seller lah. Okay, terima kasih. Saya nak tanya lah soalan terakhir, soalan Cepu Mas. Ada IG ke tak ada IG? IG ada dia. Apa apa nama IG nya? Osman Zainal. Osman Zainal. How to spell? OSMANZAN Underscore ni. Underscore ZAINOL. ZAINOL. Pasal adik Lilina, adik Lehana, adik Lizana, adik Liana pun nak. Semua nak kat dia. Wait, kau masuk IG dia, wait. Ah, kau stalker dia, wait. Dia ni banyak duit, wait. Ting 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 ting. Tak perlulah rasa gusar, tak perlulah rasa susah. Bila ada masalah, kereta cedengkan ada. WhatsApp segera kepada saya 012340 0034. Sekali ini, yeah. Pastinya tak